selamat pagi SKVP. Bersama saya, wartawan TV PSS Ishal. Untuk laporan pertama tahun ini, di mana satu pilihan raya ulung buat pertama kalinya diadakan di SKVP. Jika kita tengok di sini, calon-calon untuk Student Leaders Board atau SLB sedang menyampaikan manifesto masing-masing untuk dilantik sebagai Presiden dan Naib Presiden SLB tahun 2023-2024. Good morning SKBP, I'm Sashwin from TV PSS SK Bandar Putra. For the first time in this year, we are going to have an election. If you see here, all the candidates for SLB and Student Leader Board are giving their manifestation to be the President and Vice President of the year SLB 2023 and 2024. Hai, Assalamualaikum. Saya Yaya. Saya Ishai. Kami dari Kru TV PSS dalam wawancara khas bersama calon-calon SLB. Okey, Ishai, tadi kita lihat kat bawah ada manifesto. Ya, yeah, betul tu. Ni ke orang manifesto tu? Okey, perkenalkan nama awak. Okey, nama saya Muhammad Ishai Zaid bin Muhammad Jamal. Awak ada di kelas mana? 6 efficient. Apakah manifesto awak? Manifesto saya ialah sebagai Presiden SLB untuk murid-murid yang lain di sekolah ini untuk mengikut peraturan sekolah, disiplin sekolah dan untuk saya jadi contoh yang baik dan teladan yang bagus untuk murid-murid. Kenapa awak rasa awak layak jadi Presiden atau SLB? Sebab murid-murid dekat sekolah ini ingin saya menjadi Presiden SLB ini. Itu je? Itu je. Okey, faham. Okey, terima kasih Is. Okey, seterusnya kita jemput Ariana. Assalamualaikum Ariana. Salam. Okey, ni calon kedua ya. Awak rasa nervous tak tadi? Rasa sangat-sangat nervous ni. Kenapa? Sebab saya rasa saya takutlah. Faham. Apa awak rasa bila Cikgu Huzaimah tanya awak soalan itu? Saya rasa macam tak boleh nak jawab lah. Sebab? Sebab saya nervous. Saya takut saya tak boleh jawab soalan itu. Oh, faham. Kenapa awak rasa awak layak jadi Presiden atau SLB? Sebab saya rasa saya dapat mengikut tugas yang diberi oleh cikgu. Saya nak jadi murid yang baik. Saya nak jadi ketua SLB dan lain-lain. Faham. Okay, siang saja daripada kami. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi daripada kami. Saya Yaya. Saya Ishan. Tadi kita dah dengan calon-calon. Kali ni kita dengan bos dia. Okay, cikgu boleh perkenalkan nama? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Akmal bin Mahmud. Saya merupakan guru bimbingan dan kaunseling SK Bandar Putra Kulai. Kenapa cikgu dilantik sebagai cikgu? Cikgu. Cikgu kau sendiri. Oh, kenapa saya dilantik? Sebenarnya saya mendapatkan pendidikan di Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Saya melanjutkan pendidikan di sana dalam bidang pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Sebab itulah saya dilantik di sini, diposting di sini. Faham. Apa itu SLB cikgu? Okey, untuk makluman awak dan juga rakan-rakan semua, rakan-rakan awak ni semua, SLB nama penuh dia adalah Student Leaders Board. Yang mana Student Leaders Board ni adalah gabungan daripada unit-unit ataupun pemimpin-pemimpin daripada unit yang berbeza. So macam pengawas bergabung dengan PRS dan juga pengawas pusat sumber di sekolah ini. So itu adalah SLB. Bilakah SLB ditubuhkan cikgu? Okey, SLB ditubuhkan pada tahun 2021. Cuma di sekolah ini kita masa 2021 tu adalah tubuhnya SLB secara ringkas saja dahulu sebab kita pun baru pertama kali. So bila kita nampak kelemahan baru tahun seterusnya kita tambah baiklah. Yang dulu tak baik ke?
Okey, yang dulu bukan kata tak baik, Cik Adik Manis. Kan, dulu bukan kata tak baik. Macam saya sebut tadi, tahun yang masa kita dah tubuhkan dia, kita nampak, okey, yang baik dan juga ada kelemahan. Yang mana kelemahan tu kita top up dia, kita baikkan dia, tambah baik. So, macam tahun lepas kita nampak, okey, yang ni dah cantik dah, dah gempak. So, kita tahun ni kita aim lagi gempak. Sebab tu tertubuhnya hari esok ni adalah hari pengundian undi ketua SLB dan juga penolong ketua SLB. Okey. Apakah harapan cikgu untuk SLB pada tahun ini? Okey, harapan cikgu untuk SLB pada tahun ini, so cikgu mengharapkan yang mana yang telah dilantik tu jadi ketua dan juga penolong ketua SLB mahupun ahli jawatankuasa yang lain, cikgu mengharapkan sangat-sangat yang mana mereka ni dapat memimpin dan juga mengawal keadaan sekolah ni. Yang pertama sekali memang kalau boleh akan bantu cikgu-cikgu lah. Yang mana cikgu-cikgu ni mungkin tidak berapa rapat dengan murid-murid, sebab murid kita ramai. Awak pun faham kan, murid kita ada 2,000 orang. So awak semulalah, SLB ni semulalah yang akan cuba cari mana yang murid-murid yang mungkin dia ada macam masalah peribadi ataupun dia ada masalah pembelajaran yang mana cikgu tak dapat kesan, mereka ni boleh bantu. Secara tak langsung mereka boleh bantu untuk tingkatkan prestasi akademik sekolah dan juga kurangkan masalah disiplin di sekolah. Okey. Itu saja daripada kami. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye.